Ya, boleh tak adik-adik? Jangan menyebarkan fitnah, jangan mengadu domba, jangan menyebarkan khabar-khabar palsu. Konon-konon, jangan. Tak mau konon-konon, cerita betul. Eh, jangan dengar cerita ada hantu dalam sama kita. Hantu macam mana? Hantu gigi. Macam lupa dia. Yalah, dia hantu lah. Dia macam orang lah. Tapi dia gigi dan dia banyak. Jadi hantu gigi. Iya ke? Jangan dengar kabarnya budak dia tampan. Pula! Jangan buat gosip, dik. Tu sama lelaki tu. Atau perempuan pula. Dengar-dengar dalam semua kita ada pontianak. Macam lupa dia. Pontianak, dibam. Dia rambut panjang tau. Mungkin nak sarung sudah malam tau. Lepas tu kan nama dia kan Mon tau. Mon tu suka kat usin. Kan. Jadi jawapan dia. Ya. Lepas tu kan Mon ni kan mak dia kat limah tau. Kita potong terus. Janganlah takut hantu kat limah. Dah takut hantu apa? Ni suka cerita gosip-gosip ni. Dengar cerita saat ada ustaz muda kita minat dengan Felicia Yap, betul ke? Dah tahu lah, dengar cerita buka Facebook dia, letak gambar Felicia Yap je. Jangan sebarkan khabar-khabar apa? Palsu. Nanti kena kerat. Okey. Kemudian Nabi jalan. Jalan. Mesti kau kan? Kan, right, easy rider. Kemudian Nabi nampak satu gulungan pula lain. Ada depan yang ada makanan. Ada makanan ni. Ada pizza. Adik berhati ya, merah ni ke? Merah ke hijau? Merah kan? Alright. Ada makanan, satu gulungan ni dia pizza. Kan, entah-entah Pizza Hut ada kat apa, boleh order delivery kan? Apa, 05401 tupai. Kan, dulu masuk Ustaz Bujang dulu 7-5-5-2-5-2-5. Sekarang 401-2-5-2-5. Ya. Kan, pizza oh, macam-macam kan. Ada ni lah tu, macam-macam. Nala rekap memang. Oh, dia punya air pun Masya Allah. Oh, memang power ni. Macam-macam makanan memang best-best. Memang asap keluar. Lepas tu satu lagi kan. Makanan yang sama juga, makanan yang ni. Tapi, ya Allah, kan dia punya sampai keluar ulat. Ha, dia punya bau. Punya busuk. Yang heran ni, manusia ni makan yang busuk tu. Dia makan. Yang sedap, yang bau keluar daripada oven, daripada dapur, daripada kuali itu tinggal macam tu je, tak diusik langsung. Nabi pun heran, ya Jibril ni golongan apa ni, buruk penuh orang kan. Yang busuk, yang dah basi dia makan, tak takut kena penyakit lah. Makan yang busuk, yang basi, yang itu tak makan pula. Siapa demo ni ya Jibril? Jawab Jibril, ya Muhammad, inilah golongan orang yang memilih yang haram. Di sebalik ada benda yang halal. Adik, nak makan benda yang halal. Makan kita punya. Jangan sebat kawan kita punya. Nampak dalam, tengok-tengok loka tu buka. Loka tu buka. Alamak, ada Maggi. Ada 3 bungkus. Kalau kau ambil satu, mana dia pasal? Bila kawan, mana aku punya Maggi tinggal 2 ni, aku beli 3 tinggal 2 je. Kita, tak tahu. Kita makan benda yang haram. Benda halal lagi, benda haram kita makan. Yes. Jangan curi kawan punya, jangan curi Maggi kawan, jangan curi pilo kawan, jangan curi biskut kawan. Kalau nak, min. Jangan curi duit kawan. Kalau tak ada duit, pinjam. Boleh tak? Tolonglah. Buatlah berlaku sikit. Tolonglah saya, sudah 3 hari tak makan. Tolonglah sama saya. Kesian sama saya. Saya 3 hari tak makan.
kawan bagi RM10 ni. Lepas, lepas tu RM10. Dapat RM10. Dapat RM10. Silaka penipu. Pandai berlakon. Kalau tak ada duit, pinjam. Jangan curi. Itu haram. Dalam undang-undang Islam, kalau ditangkap satu kesalahan, kenapa tak? Tahu tak kau? Jangan curi. Jangan makan benda haram. Jangan minum makan benda haram. Itu satu benda makan ni. Yang makan negeri pun jangan makan yang haram. Minum pun. Oh tengok. Alamak saya ni. Dia tulis alkohol. Apa buat sikit lah. Minum lah. Tak ada apa punya. Kan? Tak mampu pun. Minum ni. 10 kali minum. Mampu sudah ya. Jadi jangan minum benda yang haram. Banyak air ada. Air laici ada, air urin ada, air Bandung ada, air Surabaya ada, air Medan ada, air Jakarta ada. Air pelumpu ada, air tapah ada, air temuh ada, air ikuh ada, air sabat ada, air jelobu ada. Air kau jelobak, kau jelobu mana? Macam mana nak dapatkan air jelobu tu? Kau jelobak, kau jelobu tu, wifi di tinggal tangkai. Kalau kau nak, kau mah jelobu tak mati mainan berasai. Aku cengok. Dapat air jelobu, sodap. Ha. Minum pun sodap. Ha. Kan? Jadi minum benda yang, makan minum benda yang hak. Alah, jangan makan minum benda yang hak. Haram. Okey, next. Ngok. Nanti dulu. Ngok. Jangan ikut badan ni. Minum benda haram. Tempat tu, nala reka semua ada tu. Whisky, brandy, kompeni, 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 kompeni. Semua ada. Ha, jangan, ya. Hak. Next. Okey. Lepas tu Nabi jalan. Jalan. Tiba-tiba Nabi terbau. Satu bau. Yo. Ya Jibril, bawangnya puri. Wanginya. Ha, sampai bersih-bersih. Acuh. Jibril, bau apa ni? Ya Muhammad, ini baunya haruman kubur masyidah. Kubur siapa? Masyidah. Siapa itu masyidah? Tukang sikat anak perempuan Fir. Fir'aun dia sikat. Tahu kamu ada Fir'aun tahu lah punya panjang sampai dekat kaki kan? Jatuh sikat. Maka masyidah pun ambil. Oops, pecut. Nah, dia berlentah sikit lah orang Melayu. Melayu arah. Ambil tu. Bismillah dan silakalah Fir'aun. Anak terkejut anak bapa Fir'aun. Apa yang makcik sebut tadi? Bismillah dengan nama Allah. Silakalah bapak kau. Apa ya? Baik Fir'aun. Dengan nama Allah. Silakalah bapak kau. Cuba ulang balik. Dengan nama Allah. Silakalah bapak kau. Rekod dengan bapak. Rekod dengan bapak. Rekod dengan bapak. Rekod dengan bapak.